teruntuk kamu akhirnya. Sedih juga yang menjadi ujung dari pertemuan kita. Sesuatu yang tidak kita berdua harapkan. Aku ingat pada pertemuan itu, kamu mengenakan baju berwarna merah, yang kini tak lain seperti jebakan, lubang yang di dalamnya penuh dengan kenangan. Senja bahkan tak lagi indah di mataku. Segala yang merah hanya akan membuat pedih yang tak hanya dirasa di mata. Setiap hari sudah mulai sore, aku merasakan takut yang mungkin hanya aku yang merasakan. Sementara sudah setakut itu, tetapi aku masih nekat menanyakan sesuatu di dalam hati. Apa kabar kamu di sana? Aku masih menyukai apapun yang kamu tunjukkan. Masih seseorang yang senyumnya tak bisa digantikan siapa-siapa. Setiap memandang fotomu, aku sering berpikir sambil mentertawai kenyataan bahwa ternyata bukan mautlah yang memisahkan kita juga, melainkan hanya perkara yang lebih baik. Di sisi lain, aku menemukan bak orang yang berbeda, yang tak seharusnya. Mengapa kamu seperti itu? Dan mengapa kamu berada di sana, yang masih menjadi sesak di dalam dada? Mengapa kamu menuduh seseorang lebih baik dariku, sementara dunianya gelap dan suram? Pertanyaan itu seharusnya sudah kukubur dalam-dalam. Tidak ada yang perlu dijawab lagi. Lagi pula, aku pernah menjawabnya sendiri, yaitu mungkin dia lebih membuat nyaman. Sesungguhnya surat ini kubuat bersama dengan perasaan percaya suatu hari nanti kamu akan menyesal. Untuk itu, melalui surat ini aku mau bilang, hatiku masih terjaga kapanpun kamu ingin kembali. Aku telah lebih dulu melupakan kesalahan dan ketegaanmu, jauh sebelum kamu berpikir untuk memohon maaf. Kembalilah, jika kamu memang sudah lelah di sana. Panggil aku, jika kamu merasa tersesat. Aku yang dulu kamu cintai itu, tidak kemana-mana. Terpaku.